Lapar nih, makan yuk. Betulan. Ada sate ayam Pak Basir. Enak. Pelayanannya ramah. Bumbunya enak. Terjamin halal. Gasker yuk, yuk. Dah, gasker lah. Mantap, mantap, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat sekalian, sahabat Raka Ijaga. Nah, kita ini mau mempersembahkan kepada sahabat-sahabat sekalian tentang implementasi pemasaran syariah yang berada di salah satu UMKM yang berada di Yogyakarta. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat sendiri nih, kita sudah berada di warung satenya Cak Basir. Oke. Gimana mas satenya? Makan mbak. Iya, dimakan dulu deh. Makan bareng kok, ya. Udah ada narasumbernya nih, udah ada pemiliknya sama pelanggannya. Mari kita tanya-tanya. Oke, Pak. Ini tanya mbak Tama nih. Promosi nih. Ada nggak sih promosi di dalam pemasaran komponen yang lebih baik? Kalau promosi sih kita nggak terlalu banyak promosi, tapi promosi itu cuma baru di kayak masalah masih. Tapi itu ada masalahnya tuh setiap hidup-hidupi. Oh ya mbak, selanjutnya nih bahan utamanya kan ayam nih, itu udah terjamin nggak sih itu halal atau enggak? Atau udah ada label halalnya dari MUI? Kalau cap halalnya ya mas ya, kita belum. Tapi kita tuh mesennya itu tempat kita sendiri, jadi kita tahu bagaimana cara membelinya ayam itu. Atau gimana kita tahu termasuk cara pertama bismillah. Budgetnya nih mbak, itu budgetnya itu udah mencapai sebab kakas belum? Atau nih, mau nanya nih, itu kalau udah mencapai sebab itu bisa kati nggak sih? Iya ya mas ya, pendapatnya tuh sekarang udah sampai nih sebab. Dan setiap tahun kita udah keluarin budget ini. Benar-benar tadi mas. Selanjutnya nih mbak, ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lagi kan? Atau enggak, banyak dapat dari penghasilan disumbangkan ke lembaga-lembaga lain. Kalau untuk kerjasama lembaga sih kita belum ada ya mas ya. Soalnya kan usaha kita masih kecil. Cuman kita udah masukin promosi-promosi itu setiap Idul Fitri ke masjid. Jadi Idul Fitri ya mas. Tapi kalau biasa itu kita udah masukin dia ngembangin dewan pribadi. Silakan di like apabila kalian suka, di dislike aja apabila tidak suka, dan jangan lupa komen, subscribe dan di share sebanyak banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.